Ayo peluk. Atuh peluk sok, enggak apa-apa sini. Peluk aja enggak apa-apa. Sini. Ayo sini, sini, sini. Sini peluk. Sayur selada. Kenapa saya? Halo, selada. Spada. Dadah, Pak. Dadah, Pak. Selada. Spada. Benerin. Bisa figur di sini. Ini harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di kapal selam hari ini. Kapal selam. Ya, jadi hari ini kita ini mau ke TPRI Bandung dan akan ketemu sama teman-teman ya. Kita mau reuni lah. Siapa nanti ada di sana, pokoknya kita mau ya ngobrol-ngobrol lah sekalian. Sekalian kita mau kasih beberapa pertanyaan untuk mereka. Challenge. Ya, challenge. Nanti kita mau ketemu sama teman-teman di sana, kita lihat di sana nanti ya. Ini dia. Yeay! Ontolger, ontolger dimanapun kalian berada, kalian sudah lihat kita sudah berada di TPRI, Televisi Pemersatu Bangsa. Betul. Dan kali ini aku mau ada 4 episode yang akan kita laksanakan. Ya. Tapi kita akan lihat siapa yang akan datang ke sini. Tiba-tiba kadang-kadang ada orang yang dulu pernah ketemu terus dia suka ada di sini. Ya, kita lihat aja. Tapi sebelumnya ini ada informasi penting, Bang Anton. Ya, jadi ada orang Tasik, di mana dia mau ketemu. Ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol aja langsung orangnya ada di sebelah sana. Yuk. Oke. Okay, okay. Eh, jangan lupa passwordnya dulu. Semuanya yuk. Oh, indah sekali. Oke. Oke okay. Okay, guys, kita lihat ada kucing di sini. Iya. Ayo Mang Gono. Nah, ini nah, sebagai ini Mang Gono ini guide tour. Sebagai tour guide-nya. Tour guide tour. Tour guide. Ya. Jadi Bapak tour. Siapa? Bapak Haji Toleh. Bapak Haji Toleh. Ya. Pak Haji Toleh. Ya. Pak Haji Toleh. Ya. Oh, ini Pak Haji Toleh. Pak Haji Toleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Siapa ini namanya? Siapa Nadia? Hah? Oh, Aditya. Dulu pernah ketemu katanya, Pak Ji. Iya. Waktu itu di mana? Di mana coba cerita? Pak Ji, duduk, Pak Ji. Pak Ji sini, Pak Ji. Iya, Pak Ji. Ah. Jadi dulu pernah ketemu. Kenapa kamu kok malu? Malu. Kok berkaca-kaca gitu? Iya. Sini atuh peluk sini. Sini tuh peluk, sini, peluk dulu, sini. Peluk dulu. Sini peluk dulu, peluk dulu. Aduh. Jadi dulu teh umur berapa, Pak Ji? Kronologi itu kisaran tahun 2008 atau 2010. 2010. Iya, untuk Kang Sule pembukaan Plaza Mayasari. Oh iya, yang waktu sama Poponnya kalau nggak salah ya. Iya, radio, radio. Oh iya. Jadi dia tuh mungkin lagi umur 8 atau 10 tahun. Dan waktu saya kan nonton dari belakang dari jauh. Kakak nangis. Nangis. Pengen naik panggung. Oh. Apa sebetulnya nama Kang Sule? Iya. Oh, Abi mah suka gitu. Oh, Abi tadi ke Payu. Oh. Makan seorang. Kang, ayo naik apa, Bung? Oh, gitu. Oh, gitu. Astagfirullahaladzim, sampai lupa ya saya. Sampai ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Sampai hari ini, kan ketika kami lewat Mayasari itu, mau itu, dia kalau naik motor ataupun suka ingat. Mayasari, suka bilang ini, Pipi. Dulu Abi pernah naik panggungnya sama sekarang Opsule. Masih ingat ya. Dulu. Gimana sekarang? Perasaannya udah ketemu, senang. Hah? Seneng nggak? Ya. Jangan lihat ini, ntar muntah. Sampai berkaca-kaca begini, ya. Guys. Ya. Ya. Peluk atau peluk sok, ngapa apa sini? Peluk aja, ngapa apa? Sini, ayo sini, sini, sini. Sini peluk. Alhamdulillah. Cuy-cuy suka gitu ya, suka ini. Tapi masih ingat ya, lagunya ya. Berarti 10, udah 10 tahun. 10 tiap tahun. Tiap lewat itu kan. Badai tiap hari, badai sobat. Pokoknya tiap ngelewat ke Mas, hari pasti nyari terus gitu. Alhamdulillah, subhanallah, ya, luar biasa. Tapi pernah naik panggungnya, jadi sarang. Iya, dan nanti kita mau ke sana ya. Iya. Kemana sih, Pak Ji? Lewi Juri. Kita Juri. Mau ke Lewi Juri. Kita ontro ke sana. Nanti mau menghibur di sana, sekalian kita ontro ke sana. Iya. Ya. Gimana, mau foto nggak? Dipoto ayo, mana itunya, apanya biar dipoto. Ini fotoin. Mamanya ini? Iya. Oh mamanya. Ini paling... Adiknya. Oh adiknya, iya. Oh. 10 tahun berarti waktu itu, 10 tahun sekarang udah umur berapa?
18. Maunya 8 tahun dari 10 tahun. Ya waktu ketemu 8. Fotonya tahun. Masih ada ya? Fotonya? Ada dong. Masih ada ya? Kemarin ada sempat dikirim sih, Ade Manggono ada ya nanti ya. Suatu yuk, mau dipoto yuk. Suatu dipoto, apanya? Biar saya fotoin. Nanti kalau misalkan mau nonton, kesana gak apa-apa, nonton aja. Mana? Ya. Udah foto? Oh udah dipoto. Oh udah dipoto. Coba lihat, lihat, lihat. Oke. Awas, awas. Ya. Oke. Satu, dua. Iya. Oke, nanti berarti sampai ketemu nanti tanggal seberapa Pak Ji? 30. Tanggal 30 nanti Om Sule ya. Kesana ya. Ya, nanti naik mau bareng. Dibawain apa? Soalnya Om Sule enggak punya apa-apa. Oh ya. Iya, kebetulan Kakak kan bawa oleh-oleh ya buat Om Sule ya. Hah? Wow. Oleh, tahu sih. Op. Opa, kepala ngomongin. Oh, opa. Repotin. Opa, kalau opa ya. Klimak biasanya. Tuh ada Bang Jagong tuh. Kenal gak sama Bang Jagong? Iya. Oh enggak. Enggak kenal. Enggak kenal katanya. Binatang apa itu ya, katanya. Ya. Nah, mari ya. Nih. Ini lurah Cibaduyut sini. Itu. Oh, ternyata bawa oleh-oleh ya. Waduh. Ini mah nggak tahu meren ya. Belum masih ada. Kecil. Belum hadir. Masih proses ya. Serah terima opak. Waduh. Dari kakak. Wah, makasih. Kakak. Ini beneran seriusan ini teh. Aduh, alhamdulillah. Makasih ya diterima ini. Yeah. Waduh, enak banget ini kayaknya. Opa ketan ya ini ya. Makasih. Oh, tuh guys. Lismi. Nah, opa ketan asli manis dan asin Lismi. Tolei Family. Nah, guys, nih ya buat siapapun dimanapun daerah Tasik, pokoknya Jawa Barat, kalian yang mau beli ini nih gampang. 9. Ya. Nih, bisa cari aja lah pokoknya mah Lismi Tolei Family. Nah, tuh ada nomor WhatsApp-nya tuh. Oh enggak ada ya. Oh iya salah. Ya udahlah, pokoknya main inilah. Tolei lah ini nih yang punya ini nih. Bang Tolei ini. Ya, mantap. Dia mah nomor 2 karena kan. Oh, kenal lah tuh pan mertua juga ya kan. Ya betul. Kalau enggak ada mertua. Yang penting ada Toleinya. Ya kan itu. Mertua juga pakai nama Tolei kan luar biasa. Berkah-berkah Pak Ji. Sampai ketemu nanti ya Pak Ji ya. Pak Ji kalau misalkan nanti mau nonton enggak apa-apa, masuk aja. Bilangin aja. Ya. Bapak. Ya, Pak Ji kantin dulu ya. Ya. Tinggal dulu ya. Dulu ya. Peluk lagi yuk, sekali lagi yuk. Ya. Aduh. Alhamdulillah. Oke. Iya. Iya nanti. Iya. Ya. Gempur ya kan. Iya. 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 Ya, dadah ya. Nanti kalau menonton kesana ya. Iya. Tenun. Oke, alhamdulillah guys. Udah ada Pak Haji Tolei. Nih, pelawak Tasik nih. Pelawak Tasik ini. Saatnya, kode. Mang Ocin. Mang Ocin. Mang Ocin, mantap. Siap, Sami. Sami. Kami beda nonton, tengah naon soalnya Sami nonton. Iya. Siap, siap. Siap. Oke, guys, sekarang kita akan masuk ke dalam. Iya. Dan nanti habis dari dalam, kita keluar lagi. Yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, hari ini. Aku berdiri nah, di TPRI. Coba di sini bisa moonwalk nggak, Bapak? Bisa kalau di sana bisa. Bisa ya. Yuk kita masuk. Yuk. Duluan kamu. Ridwan Kamil? Bukan. Ridwan Kamil. Bukan, Pak. Ja. Wah. Ogi. Ini mah Ogi lagi. Ohang. Ya, ya, ya. Apa kabar, Ja? Waduh, alhamdulillah. Guys, ini kita ketemu teman lama. Jadi dulu kita pernah nyanyi bareng ya. Sama Jaja. Dulu kalau masih ingat mana itu pakai ininya nih. Kirain tuh dikasih. Ye, mau dibawa pulang. Dipencet gitu dia, aduh. Di situ. Nah, jadi Mang Jaja ini dulu terkenal dengan tarian petik padi. Petik padi. Nanam padi. Gimana, ya. Ja? Ya, coba. Gimana deh? Yang gimana? Nah. Iya. Ayo. Gimana? Gimana sih, gimana? Iya. Gitu. Iya, dulu sampai nyungsep dulu pernah ya? Iya. Gitu. Oke, Ja, duduk, Ja. Siap, oke, jadi gini, Ja. Sekalian ini mah mumpung ada Mang Jaja di sini. Betul.
Jadi tadi udah ketemu kenalin sama... Kenalin dulu dong Pak sama saya. Iya, kenalin dong. Kenalin. Oh ini siapa? Hah? Oh. Aduh, masa Anda nggak tahu? ini narapidana. Oh. Yang pernah kabur ke Tambun. Wah, Pak sehat? Iya. Wah. Oke. Okay. Ini siapa ini ya? Iya. Muhammad Nasarudin saya. Nggak perlu kenalan lah. Jadi guys, mereka ini adalah... katak berkodok. Kita keluarga serumpun. Keluarga, ya. Kakak beradik. Jadi ya. Dulu banyak cerita kita tuh bertiga. Waktu ada emak di kamar, betul. Kita ketawa-ketawa. Dulu pernah gini, aku sama Jaja tuh emak ketawa. Jaja gini, gini ya. Sedih. Aduh. Masa lalu ya. Tapi yang jelas begini, aku senang banget bisa ketemu sama Mang Jaja dan Mang Anton, adiknya tinggal di Tambun di sana. Dan hari ini kita akan spesial kasih hadiah buat Mang Jaja, tapi harus bisa jawab pertanyaan. Iya. Ya. Oke. Oke, Mang Jaja. Siap. Udah siap ya? Oke. Oke. Hey. Japri teman baru? Bukan, Japri itu langsung. Langsung. Jangan saya sampai saya sedot pala Anda. Ya. Enggak. Main sedot-sedot aja, Pak. Dia kan kalau kurang ajar saya sedot. Iya, iya, iya. Waktu itu dia kan marah-marah. Iya. Oh, saya juga marah dong. Iya. Saya sedot palanya. Keluar kupon. Pas dibaca Anda kurang beruntung. Maaf lotre. Oke. Ini ada 5 hadiah. Iya. Kalau Anda bisa menjawab, Anda akan mendapatkan hadiah ini. Dan ada hadiah spesial dari aku yang akan mengingatkan Anda, dan Anda tuh kangen banget sama itu. Iya. Ada 2. Ada ya? Ya. Ya, Anda pasti akan menangis. Ya, pasti. Akan menangis terharu dan ini touching banget, guys. Ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Ini Anda apa namanya? Menebak dari apa yang saya katakan ya. Ini kita masuk di TTS. Teka-teki Sule. Paling suka menengok ke kanan dan ke kiri. Tapi tidak pernah nyebrang jalan. Apakah itu? Nah, suka nengok kanan kiri. Suka nengok kanan kiri. Ya, tapi tidak pernah nyebrang. Pernah nyebrang. Apakah itu? Apa? Jawab mikir. Aja. Dia mikir pertanyaan atau mikir ketahuan? Pikir bayarin. Yakin. Ayo, apa? Ayo jawab aja. Tidak keluar yuk. Kiri. Kita kasih clue, depannya ya. K. 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 Kita kasih lagi, I. Iya. Kidul. Kita kasih lagi, P. Kiper. Kiper. Kita kasih lagi, A. Kipa. Iya. Kita lagi kasih lagi, S. S. Kipas. Kipas, A. Angin. Betul. Kipas angin. Kasih hadiahnya. Pintu apa yang didorong oleh 7 orang tapi tetap tidak terbuka? Nah, pintu apa yang didorong sama 7 orang tapi tidak tapi terbuka. Tidak bisa terbuka? Pintu apakah itu? Pintu surga. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh, terlalu jauh. Iya. Lalu pintu ya. Yang tidak pintu apa yang didorong oleh 7 orang atau 10 orang tapi tidak terbuka? Pintu terkunci. Pintu terkunci salah. Salah. Pintu rahasia. Ada clue? Salah. Ada clue? Enggak ada clue. Jawabannya adalah pintu TV atau Pak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Ini kan bukan hitin cuma dolar. Pintu apa yang didorong oleh 7 orang tetap tidak terbuka adalah pintu yang ada tulisannya geser. Oh, iya. Geser. Jadi didorong sama 7 orang juga nggak bakalan terbuka. Itu saya juga selama ini ketipu sama Alfamart. Kenapa? Ada tulisan tarik pintunya. Padahal itu bisa didorong. Selama saya ditarik terus. Padahal itu bisa didorong. Saya ketipu. Iya. Anda mah jangankan sama toko, ya sama siapa aja ketipuan. Makasih adanya. Nih, tadi ada pertanyaan yang pertama. Pertama. Yang kedua kan adalah, salah, Pak. Nggak apa-apa, kita kasih aja. Karena ini kan teman lama, sahabat, saudara. Kita kasih jam milenial. Pertanyaan selanjutnya. Siapa nama pelukis yang cuma bisa melukis pelangi? Gampang. Agung. Betul! Nyanyikan. Pak, sebentar. Nyanyikan. Masa Agung? Nggak ada pelukis namanya Agung. Pelukismu Agung. Siapa gerangan?
tono men. Ini. Berarti Andi makanya cek aing sekolah. Ini. Jadi dia nih yang sekolah sampai gerbang balik lagi. Wah. Kita kasih dia. Hadiahnya mobil. Mobil Mustang. Wow. Oke. Okay. Pertanyaan dapatmu. Terakhir. Terakhir. Kalau Anda bisa menjawab ini, Anda akan bertubi-tubi mendapatkan hadiah, hadiah dari aku ya. Ada hadiah spesial juga. Hadiah spesial dan tambahan adalah 200.000 dari Anton Abok. Tapi yang menang dia. Tadi menang 500, tadi asup sih. Tadi yang asup sih nggak, biasa 200. Jangan sampai lewat Anton terus, Pak. Jangan, itu... Kenapa? Jahat DP dia mah. Suka ada potongan? Iya, DP-DP-an apa? Nggak mungkin, pokoknya ada tambahannya. Iya. Sayur-sayur apa yang suka menyapa di depan pintu? Sayur apa yang suka menyapa di depan pintu? Nah. Tak lupa. Tetot. Yang betul adalah sayur selada. Hah? Kenapa saya? Halo, selada. Sepada. Dadah, Pak. Selada. Dadah, Pak. Selada. Sepada. Dengerin. Halo, selada. Sepada. Gitu maksudnya. Selada, sepada. Halo, sepada. Plesetin, selada. Bapak jangan maksain, Pak. Udah. Woi, Bapak, aduh. Oke. Okay. Baru kali ini. Kita kasih hadiah. Tas gue, Mak. Tas gue sini. Iya. Tadi hadiahnya kita kasih aja ya. Nah, ini hadiah spesial. Anda ingat dengan ini? Gangsing. Waktu bulan puasa, Anda main gangsing terus ketelan ninet gak? Iya kan? Iya. Ingat-ingat. Nah, ini Anda punya kulkas? Oh, punya, Pak. Nih, buat nempel di kulkas. Dan ini yang membuat Anda kangen. Iya. Ya? Apa itu, Pak? Pasti Anda akan terharu. Kenang-kenangan apa itu? Taraaa! Kangen dari mana, Pak? Hah? Kangen dari mana? Dulu kan dia rambut, ada rambut. Sekarang kan nggak ada. Pasti dia kangen, soalnya dia kan udah nggak tumbuh lagi. Betul, betul. Oke, okay, dan ini, pasti Anda ingat ini. Apa itu? Pasti ingat. Taraaa! Ya, nah. Jadi Mang Jaja itu selalu dirantai, ya. Apa-apa? Nah, dulu kan dipasung. Ya, dirantai itu bukannya doggy, Pak. Iya. Saya dulu. Memang dulu ceritain suka, dong. Ya. Ceritain. Suka. Pokoknya mah pertama dia, saya dia menangis, di Jakarta ini. Kan saya selalu mengawal Kang Sule ya. Udah, Pak. Nangis, dia nangis. Oke. Okay. Biarin. Ya. Ini jadi mau nangis jadi enggak jadi, Pak. Ya. Bodor wae. Ya, gua kasihan dia badan gede, kepala botak mewek. Iya, memang itu, Pan, Pak. Ya ceritain. Iya, cerita. Ingat ternyata masih ingat ya. Jadi Mang Jaja ini pengawal setia, guys. Jadi kalau di mana-mana dulu saya sempat dikejar anjing, saya digigit anjing, anjingnya digigit sama. Saya berjuang kan. Pak Haji, kan karena saya bukan siapa-siapa, tiba-tiba tidak mempes, tidak membakar, saya masuk. Temais tembalan. Masuk Sunda. Temais tembalan. Kan saya selalu pakai rantai. Betul. Identik saya itu. Ketika saya sudah masuk TV, dikenal. Terus ada orang Jakarta. Dia bilang, oh bagus juga. Rantai anjingnya. Oh, dari situ saya mau pukul, dia yang pegang. Iya. Itu padahal live lagi langsung gitu ya. Live langsung, ya live langsung. Live langsung. Iya live, lagi live. Cuman ditahan sama bapak lagi waktu silahat, itu. Ya, nah, lagi break, ya, lagi break. Ya, mau berantem. Bagus itu, anjing, dekat rantai anjingnya. Saya langsung ganti emosi. Lagi. Emosi. Dia emosi, waktu itu dia ya, emosi. Tahan. Ya jangan, gak boleh. Sekarang gak boleh begitu. Mm-hmm. Karena dia udah memilih semua. Di ya, artis. Karena saya orangnya terjiwa gitu kan. Temperamen. Temperamen. Kalau saya apa? Dia temperatur. Jadi memang gini. Memang dua-duanya juga temperamen. Jadi gua mungkin ditugaskan ya di sini untuk menjaga temperamen mereka ya. Karena ketika kita melakukan sebuah kekerasan, kebodohan, itu pasti akan menyesal di akhir. Yang pada waktu itu ya terpaksa saya untuk menahan mereka. Apapun sesakit apapun, kita diledek apapun, kita harus
tetap bisa memaafkan mereka. Karena kalau kita melakukan kekerasan itu akan merugikan diri kita gitu. Dan alhamdulillah nggak pernah dia tuh. Nih jaja ini, kalau misalkan ada orang yang nyolek atau misalkan nyindir gua aja gitu kan, dia tuh udah main sikat aja gitu. Kalau dia, kalau gua bilang ja nggak boleh, yang dipukul bukan orangnya, tembok sampai hancur gitu. Jadi dia melampiaskannya ke tembok. Ya kalau tembok nggak apa-apa, udah temboknya tembok orang ya kan. Betul. Temboknya juga tembok mangkuse. Tembok mangkuse pelawak Debodor waktu itu. Tahu orangnya nggak? Hah? Nggak usah dikasih tahu lah. Ya. Udah, nggak usah dikasih tahu. Aduh, saya pengen kasih tahu. Oke, masih ada hadiah dari Mang Anton 200. Dan hadiah dari aku masih ada, tapi nggak perlu dilihatin di sini lah ya. Ya. Terima kasih untuk kawan-kawan. Ontrogger-ontrogger dimanapun kalian berada. Siapa yang mau diontrog, silakan komen di bawah ini. Salamannya, password dulu Mang Jaja. Passwordnya. Jangan lupa. Jangan lupa isi. Lu adanya kasih tahu dong. Oh, indah sekali. Oke, okay, ah, itu kalau dikasih tahu dong. Saya beritahu kan. Beritahu. Ya. Oh, indah sekali. Dadah. Bisa ikut di sini. Ini harga.